I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show that... Sadio Mane menjadi pemain terbaik Piala Afrika 2021. Kesuksesan penyerang timnas Senegal ini pun menjadi sorotan dari klubnya, Liverpool, yang langsung melempar senyum setinggi langit. Sebagaimana diketahui, Sadio Mane memang bekerja apik di ajang Piala Afrika 2021. Dia sukses membawa Teranga Lyonnais, julukan timnas Senegal, menjadi juara usai menundukkan Mesir di babak final Piala Afrika 2021. Laga yang berlangsung sengit ini dimenangkan Senegal lewat drama adu penalti dengan skor 4-2. Pasalnya, skor 0-0 terus terjaga hingga babak extra time. Kemenangan itu pun mengantarkan timnas Senegal menyabet trofi perdananya di Piala Afrika setelah gagal di dua final sebelumnya. Liverpool pun langsung menyanjung penampilan yang diperlihatkan oleh Mane dalam turnamen tersebut. Tercatat pemain berusia 29 tahun itu berhasil membukukan 3 gol selama turnamen berlangsung. Selain itu, Mane juga berhasil mencatatkan 2 assist dan menjadikan timnas Senegal sebagai Raja Afrika untuk pertama kalinya. Dalam laman resminya, Liverpool menuliskan ucapan selamat untuk Mane dan menyanjung penampilannya selama bermain di Piala Afrika 2021. Tak lupa, The Reds, julukan Liverpool, juga memuji keberanian Mane yang mengambil tendangan penalti penentu dalam pertandingan final melawan Mesir. Penyerang Liverpool itu, Sadio Mane, mencetak gol penentu kemenangan untuk memastikan kemenangan adu penalti 4-2 negaranya atas Mesir asuhan Mohamed Salah setelah final Piala Afrika 2021 berakhir tanpa gol, tulis Liverpool dalam laman resminya, dikutip pada Senin 7 Februari 2022. Mane tampil luar biasa sepanjang kompetisi di Kamerun, mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist untuk membantu Senegal menjadi juara AFCON untuk pertama kalinya. Sambungnya, dia, Sadio Mane, melihat penalti diselamatkan sejak awal selama final, tetapi kemudian menahan keberaniannya untuk melakukan tendangan penalti yang menentukan dan diakui sebagai pemain terbaik turnamen. Tambah tulisan itu, terlepas dari itu, Mane dan kolega akan kembali berhadapan dengan timnas Mesir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika. Pertandingan itu akan digelar dalam 2 leg pada 23 dan 29 Maret 2022. Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna way, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I just wanna break these chains. Always asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen no many ones that I sold, they get.